Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini kita berjumpa di channel Diajeng Penny pada mata pelajaran prakarya kelas 7 dengan materi pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman dan fokus pada submateri kandungan dan manfaat buah-buahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa diharapkan bisa mengetahui kandungan dan manfaat dari buah-buahan. Teknik penilaian yang saya gunakan adalah penilaian pengetahuan dan penilaian sikap. Baiklah anak-anak, kita mulai saja. Yang perlu kita ketahui bersama tentang buah, bahwa secara umum buah bermanfaat bagi manusia karena buah mengandung air, mineral, vitamin, dan nutrisi lainnya yang baik untuk kesehatan tubuh dan dapat bermanfaat untuk melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit dan dapat membantu proses penyembuhannya. Kandungan utama pada buah yang pertama adalah air, yang kedua adalah mineral, yang ketiga adalah serat, yang keempat adalah vitamin, yang kelima adalah antioksidan, dan yang keenam adalah karbohidrat. Baiklah, kita akan ulas satu persatu. Air. Buah dapat memenuhi kebutuhan air tubuh kita yang setiap harinya kita membutuhkan minimal 8 liter air. Contoh buah yang banyak mengandung air adalah semangka, melon, jeruk, limbing, stroberi, dan masih ada yang lainnya. Berikutnya adalah vitamin dan mineral. Kandungan vitamin dan mineral dalam buah dapat membantu metabolisme dalam tubuh agar badan kita tetap sehat dan bugar. Berikutnya adalah serat. Serat adalah kandungan yang mampu untuk membantu kesehatan pencernaan kita. Berikutnya adalah antioksidan. Antioksidan adalah zat yang dapat melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Apa itu serangan radikal bebas? Serangan radikal bebas adalah virus, kuman, atau hal-hal buruk yang dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Dengan adanya kandungan antioksidan ini, tubuh akan memiliki antibodi atau sistem imun yang kuat atau kebal, sehingga kita tidak mudah sakit. Kandungan yang berikutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat pada buah merupakan sumber energi untuk manusia. Dengan sumber energi, kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas. Berikut akan disajikan 5 contoh kandungan pada buah secara khusus, yaitu mulai dari pisang. Pisang itu dapat menurunkan risiko kanker, asma, menurunkan tekanan darah, meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, membantu pencernaan pada usus, menjaga kesehatan mata, dan menormalkan fungsi jantung. Buah yang kedua, mangga. Mangga dapat mengurangi dehidrasi dan memperlancar sirkulasi darah. Karena apa? Karena mangga mengandung vitamin A, E, dan C. Dalam hal ini, mangga bisa bertindak sebagai disinfektan, dapat membersihkan darah, dapat mengobati berbagai penyakit gangguan kesehatan lain, dan dapat juga membantu menurunkan panas saat tubuh kita demam. Mangga juga mampu membantu dalam proses pengobatan penyakit kulit seperti bisul, borok, dan lain sebagainya.
Buah yang berikutnya adalah buah pepaya. Buah pepaya itu buah yang sangat terkenal yang bisa membantu proses pencernaan kita. Ya. Di dalam buah pepaya itu ada kandungan vitamin C-nya, ada kandungan vitamin A ya, yang dapat mencegah infeksi, pilek, flu, dan dapat meredakan demam. Pepaya juga dapat menyehatkan tulang, baik untuk penderita diabetes, mencegah penyakit jantung, sangat baik dalam melancarkan buang air besar dan mengatasi sembelit. Nah, yang poin ini yang Ibu maksud tadi yaitu bermanfaat untuk kesehatan pencernaan. Selain itu, buah pepaya ini bisa juga untuk mempercepat penyembuhan luka, pencegahan asma, dan mengurangi berat badan. Lanjut buah yang berikutnya yaitu buah stroberi. Buah stroberi mengandung provitamin A, vitamin B1, vitamin B, vitamin C sebagai antioksidan untuk melawan zat radikal bebas, sehingga stroberi ini juga memiliki fungsi mengatasi kesehatan pada gangguan kandung kemih, menjadi antivirus, menjadi anti kanker, ya, bisa mencegah hipertensi, alergi, asma, juga dapat mengatur gula darah dan melancarkan pencernaan serta bisa mengatasi stroke. Buah yang berikutnya yaitu buah jeruk. Ya, buah jeruk ya. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya manis, asam, segar. Buah jeruk itu mengandung banyak vitamin A, vitamin B1, B2, dan vitamin C. Sangat baik bagi tubuh karena bisa menstimulasi sistem kekebalan tubuh, sehingga bisa menghilangkan sumbatan lendir tenggorokan, di rongga hidung, paru-paru, dan perut. Ya. Buah jeruk ini bisa juga membersihkan liver, menghilangkan rasa sakit di dalam tubuh ketika influenza. Bahkan ada resep ya bahwa campuran sari jeruk nipis dan madu sangat berkhasiat untuk menyembuhkan radang tenggorokan dan amandel. Ya. Ini bisa kalian lihat ya, kalau yang ini bukan jeruk nipis ya. Ini jeruk buah yang biasa. Jangan untuk resepnya yang di sini, untuk mengatasi radang tenggorokan dan amandel, kita menggunakan sari jeruk nipis. Nah, ada 5 contoh buah yang sudah kalian ketahui. Bagaimana? Fantastis, ya. Bahwa buah, setiap buahnya memiliki karakter yang berbeda, memiliki kandungan yang berbeda. Dan alhamdulillah, Tuhan menciptakan beraneka ragam buah. So, kita harus membiasakan diri untuk berperilaku hidup sehat. Ya, salah satunya dengan mengkonsumsi buah. Ya. Anak-anak, berikutnya kita masuk ke tugas. Ya, ada tugas yang pertama adalah buatlah 5 bentuk buah menggunakan kertas buffalo atau kertas manila. Kemudian isilah setiap bentuk buah dengan kandungan dan manfaatnya. Lanjut, setelah selesai, nanti kalian bisa mempresentasikan di depan kelas. Berikut Ibu sajikan rubrik penilaiannya. Ya, dari indikatornya ada 3. Yang pertama dari buah itu sendiri. Ya, setiap siswa wajib membuat 5 buah. Ada skornya ya. 5 buah diberi skor 20. Berarti satu buahnya 4. Kemudian buahnya mirip bentuk aslinya. Jadi usahakan untuk membuat buah mirip buah aslinya. Ukurannya kurang lebih kertas F4. Ya. Kemudian kesesuaian warna buah dengan warna asli dan kerapian serta keindahan. Setelah buah jadi, nanti kamu isi kandungan dan manfaatnya. Ibu beri nilai 40. Dan yang indikator yang ketiga yaitu presentasi. Jika kalian mempresentasikan dengan suara jelas,
volumenya keras dalam arti bisa didengar di satu kelas, kemudian komunikatif dan menarik, maka ibu memberikan nilai tambahan. Ya. Jadi setiap anak nanti skor akhir penilaiannya adalah jumlah perolehan skor. Itulah anak-anak materi yang bisa ibu sampaikan dari kandungan dan manfaat buah. Selebihnya, kalian bisa mencari referensi dari buku paket prakarya kelas 7 semester 1, ya, atau juga bisa mencari informasi dari sumber lain, misalkan dari orang tua ataupun juga dari internet. Itu saja, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.